Seorang pengungsi Rohingya bernama Muhammad Amin, Ma, ditetapkan polisi menjadi tersangka karena diduga menjadi agen penyelundup pengungsi asal Rohingya ke Aceh. Ma melancarkan aksinya dengan bermodal pengalaman sebagai pengungsi yang datang pada tahun 2022 silam. Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli menyebut awalnya Ma dan Ah diperiksa setelah keduanya memisahkan diri dari rombongan usai mendarat di pesisir pantai Dusun. Ada dua orang yang kami temukan sebagai warga negara Bangladesh, bukan Myanmar. Selanjutnya, mereka ini berangkat dari Cox's Bazar bukan untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Dari pemeriksaan saksi-saksi yang kita tanyakan menerangkan bahwa mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan.